Dan sesungguhnya ruh junudun mujannadah. Ruh itu berkelompok-kelompok. Kalau di dunia dia duduk bersama orang yang dicintai Allah dan Rasul, maka kamu ya Hasan duduk dengan saya, belajar dengan saya, ngaji dengan saya, menuntut ilmu dengan saya, besok kau akan duduk dengan Rasulullah. Dan saya memohon kepada Allah dengan keberkahan Imamul Hafidz Al-Musnad Al-Kutub Ad-Duktur, mudah-mudahan kita semua bisa duduk dengan Rasulullah. Dan ini yang diucapkan oleh beliau, ar-ruh junudun mujannada. Ruh itu berkelompok-kelompok. Jika di dunianya dia duduk dengan orang yang dicintai Allah dan dicintai Rasulullah, maka niscaya besok akan duduk bersama Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sedikit yang saya ingat dari ucapan beliau. Marilah kita baca Fatihah khusus untuk Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Hafidz Al-Musnad Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih Al-Imam Al-Hafidz Al-Musnad Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih أن الله يعيد علينا من بركاتهما بخير ملطف والعافية يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاضهم وبركاتهم ويجعلنا في حزبهم ويرزقنا محبته ويرزقنا محبته ويرزقنا محبته ويطوفنا على ملتهم ويطوفنا على ملتهم وينصرنا بزمرتهم wala man wasala ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirin al-fatihah. Bacanya bareng-bareng, bismillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sholatul ladzina amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Lanjut